Pulau Dom, wisata sejarah, wisata viral di Sorong, Papua Barat Daya. Mari wujudkan Pulau Dom sebagai pulau yang terbersih dan menjadi destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ada di Kota Sorong, di Papua Barat Daya, di tanah Papua dan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke manca negara. Mari jaga kebersihan di seluruh wilayah-wilayah pesisir, bahkan di daratan Pulau Dom, di laut, agar tetap bersih, tetap terjaga keasrian serta keindahan, sehingga menarik banyak orang untuk datang berwisata di Pulau Dom. Bersama taksi laut Sorong Dom, transportasi utama yang akan mengantarkan Anda untuk pergi dan pulang Pulau Dom, berwisata tetapi juga belajar serta menikmati berbagai macam keindahan, berbagai macam hal yang bisa dinikmati, baik itu juga kuliner dan masih banyak lagi yang bisa Anda nikmati dari Pulau Dom. Wujudkan pariwisata Pulau Dom sebagai destinasi wisata sejarah dan juga wisata education dan juga wisata laut yang juga dinikmati alam sekitar laut dan alam bawah laut serta wisata edukasi untuk pendidikan anak-anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang ada di Sorong, bahkan dari seluruh Indonesia pun datang berwisata dan belajar sejarah Pulau Dom yang banyak menyimpan sejarah. Ayo dukung pariwisata Pulau Dom. Pulau Dom, wisata sejarah, wisata viral di Papua Barat Daya.